Rekaman CCTV beredar di media sosial memperlihatkan aksi pencuri di minimarket Alfamart. Salah satu akun Instagram yang mengunggahnya, @andreli_48, Kamis 9 Desember 2021. Terlihat dalam video tersebut, si pencuri menyusur bagian belakang minimarket. Ia memasukkan satu kemasan minyak goreng ke dalam tasnya. Setelah itu, ia juga terlihat mengambil air kemasan. Wajahnya tak begitu jelas terlihat karena menggunakan topi juga masker. Namun diduga pencuri tersebut merupakan pria. Pada keterangan unggahan juga dituliskan peristiwa pencurian itu terjadi di Alfamart Banaran, Jalan Pandanaran, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 10 Desember 2021, pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Warganet pun menyayangkan aksi dari pencuri tersebut, terlebih dapat merugikan kasir yang berjaga saat itu.